皆さん、こんにちは。元気ですか？私は元気です。皆さんは元気ですか？プラスラダタンリー、おじちゃんのストリー。あれ、ちょっとやんがだ、くみし。Jadi kumisnya tadi baru dipotong. Oh, hi guys, kembali lagi dengan Chang Sister di sini. Selamat malam. Konbanwa di sini. Minasan, konbanwa genki desu ka? Semoga sehat selalu ya. Kali ini balik lagi dengan Ucang Sri dan dengan unboxing baru ini. Jadi Ucang baru beli color sekitar 2 hari yang lalu mungkin ya. Dan alhamdulillah barangnya udah nyampe. Ini datang dari kita lihat. Surakarta, dari Solo berarti ya. Jadi Ucang kalau di rumah itu lebih banyak pakai ini. Jadi lebih banyak pakai apa celana kolor gitu. Ya kadang sih yang penting mendekati dengkul ya, syukur-syukur melebihi dengkul seperti itu. Aurat katanya. Dan karena celana kayaknya udah pada rusak, terus juga udah pada habis kayak gitu, akhirnya Ucang beli di online. Ini dari Surakarta, namanya adalah Galion Original. Dan harganya tuh berapa? Satunya itu kurang dari 20.000. Makanya Ucang beli 4. Ya, 4 kali 2 kurang lebih sekitar 80.000. Udah 80.000, tau nggak lagi itu lagi diskon 20.000. Jadi harganya berapa? Cuma berapa dibagi 80 dikurangi 20 berarti 60.000. 60.000 dibagi 4 berarti 15.000-an. Ya, cukup murah. Ya, karena kalau beli di jalanan mungkin bisa 30.000-an. Ini bentar, Ucang akan buka. Untuk packagingnya menurut Ojicang cukup bagus ya. Ini. Dan bahannya adalah paragon. Paragon itu gimana? Paragon tuh tau nggak yang banyak kayak alus-alus kayak gitu. Kalau dibilang panas sih nggak panas sih kalau menurut Ojicang, karena selama ini pakai yang seperti itu nggak panas ya. Nah ini seperti ini biasanya ada logo-logo bola yang seperti itu karena bisa digunakan misalnya untuk lari, tidur juga enak, jalan-jalan sekitar juga enak ya. Kadang kalau ke mall, bukan mall yang gede banget ya, mall yang kecil kayak Indomaret mungkin bisa dengan itu ya, karena lebih enak. Kita lihat dan untuk ukurannya ya kecil. Lihat kira-kira Ojicang ini bentuknya agak gede tapi ternyata kecil ya, bawahnya itu kecil. Ini Ujang, kebetulan tinggi Ujang adalah 170 kurang lebih ya, 169-170, beratnya sekitar 60-an, kurus, dan Ujang mintanya XL ini ya. Mungkin nggak ada masalah, nggak ada masalah menurut Ujang yang ini, tapi ini Ujang tingginya aja sih ya, mungkin tingginya Ujang masih agak kurang serg ya, karena Ujang dulu pernah beli panjangnya itu ya lebih panjang, yang ini lebih pendek, kalau lebih pendek ntar pahanya kelihatan ya, lihatin di sini bentuknya XL ya. Bahannya enak, untuk jahitan sendiri ya namanya juga 15.000 ya, seperti ini masih ada ya. Terus untuk yang ininya juga, ininya nggak begitu bagus ininya ya, tapi ininya kolornya lumayan. Selanjutnya yang ini tadi warna biru ya, selanjutnya warna merah. Warna merah hampir sama, ini juga, tapi pendek juga ya. Tadi yang Ucang bilang, Ucang nggak begitu sukanya pendeknya. Yo, tapi ya, mau gimana lagi, lumayan lah gitu. Ya, ini ada merah juga. Jadi merah hitam, sekarang merah abu-abu. Lumayan sebenarnya buat di rumah ya. Jalan juga mungkin bisa ya. Lihatin ininya nggak begitu rapi, cuma yang mau gimana lagi ya, 15.000. Rencananya pengen beli yang harganya 50.000 itu ada kan ya, cuma agak sayang gitu beli 50.000 karena kalau jalan-jalan terus kita pakai celana pendek tuh Ojicang suka sih suka sebenarnya untuk celana pendeknya, tapi nanti ketika sholat dan lain-lain itu ribet, harus menyediakan sarung dan lain-lain dan nggak praktis ya. Makanya Ujang lebih baik pakai yang celana panjang kalau jalan-jalan keluar gitu ya. Tapi ini lumayan bagi kalian yang pengen jalan-jalan ataupun olahraga pagi sore seperti itu, menurut Ujang enak ya, atau ke warung terdekat pakai ini enak banget ya untuk di rumah ya, karena nggak mungkin juga ya di rumah pakai celana panjang kayaknya agak panas gimana gitu ya. Ya, paling itu saja informasi dari Ucang terkait dengan unboxing untuk
celana kolor yang harganya 15.000 dan menurut Ujang ya puas banget sih kalau menurut Ujang ya, karena menurut Ujang nih harganya sesuai lah ya, dibilang bagus ya. Mau gimana lagi 15, masa dapet demo yang bagus. Oke, paling tidak semoga informasi ini bermanfaat. Ini kenapa nih gambarnya kayaknya kayak tidak fokus gitu ya. Hai, nasam, saya Rara, assalamualaikum. Dan silakan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, saya Rara, bye-bye, ingat tuh.